bagi setiap jemaah berusaha tetap tenang di hotelnya dan tidak melakukan umroh berulang-ulang kali sampai nanti selesai haji. Mengingat saat ini udara cukup panas, ya. Kalaupun umroh berulang kali mesti harus dilakukan. Kita himbau bagi orang, bagi jemaah yang sehat dan kuat saja. Tapi diusahakan jangan diulang-ulang. Selanjutnya bagi jemaah yang kurang baik fisiknya, kesehatannya kurang baik, kita himbau untuk sholat di hotel saja. Bagi yang ingin sholat di Masjidil Haram, lihat cuaca ya. Usahakan mungkin ambil waktu sholat subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, usahakan di sekitar hotel atau di hotel yang sudah kita siapkan musola atau masjid di hotel tersebut. Karena mengenai tikrarul umroh, berulang-ulang umroh itu memang boleh, tapi abdolnya untuk saat ini demi mengejar kewajiban haji, kita usahakan nanti setelah musim haji saja. Demikian mungkin dari kami tentang itu.